Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Ada yang terhormat pengasuh dan pendiri pesantren modern Al-Amanah Romo Kiai Haji Nurholis Misbah beserta Ibu Nyai Rifa'atul Mahmudah. Yang kami hormati Kepala SMP Bilingual Terpadu Ustaz Saiful Ansori SPD, Ustadz-ustadzah dan anak-anakku yang kami banggakan. Alhamdulillah adalah kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, karena kita masih diberikan kenikmatan limpahan kasih sayang berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara Purnawiyata kelas 9 SMP Bilingual Terpadu. Dalam keadaan sehat dan akwal afiat, sebagai wujud penghargaan kami kepada proses pendidikan kalian yang telah kalian jalani selama 3 tahun di SMP Bilingual Terpadu dan Pesantren Modern Al-Amanah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tersenandungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi revolusioner besar kita, yang mampu membimbing kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin. 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 Anak-anakku sekalian, tentunya hari ini adalah hari yang sangat kalian dambakan. Menjalani proses pendidikan selama 3 tahun memanglah tidak mudah seperti yang disampaikan Ahi Nabil Ari tadi. Seperti tema hari ini, Celebrating the graduation, starting a better future. Pasti sudah tahu kan artinya? Ya. Apa artinya? Oke, betul. Harus bisa. Bilingual terpadu dengan bahasa Arab, bahasa Inggris harus nomor satu. Dari tema ini, saya ucapkan selamat dulu buat kalian, karena kelulusan hari ini bukanlah sebuah akhir, tetapi ini adalah gerbang awal menuju pendidikan kalian yang lebih tinggi, lebih menantang, bahkan mungkin lebih menarik lagi. Harapan kami, dimanapun nanti kalian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetaplah menjunjung tinggi alma mater kalian dengan tetap berakhlak mulia, rendah hati. Satu hal lagi yang menjadi modal utama kalian adalah kesuksesan itu diawali dari sebuah kedisiplinan. Kalau boleh saya flashback, beberapa bulan lalu kita mengadakan motivation training dan santri putra datangnya telat. Hari ini penghargaan kami buat kalian, kegiatan yudisium atau purnawiyata, alhamdulillah santri putra masih. Pesan kami, dan mungkin ini adalah pesan terakhir kami nak, karena setelah ini mungkin kita tidak bertemu dalam ruang dan waktu yang sama seperti sekarang. Maka tetap jagalah keistiqoman kalian ketika di pesantren. Kedisiplinan di sini pasti sangat diutamakan. Harapan saya di luar sana, meskipun nanti kalian tidak di dalam sebuah pesantren, keistiqomahan yang biasanya dilakukan di pesantren, ibadah kalian, sunnah kalian,
salat tahajud duha kali dan bacaan Quran kami tetaplah dijaga. Karena itu adalah modal kalian, nak. Apalah gunanya setinggi-tinggi ilmu? Apalah gunanya sepanjang-panjangnya gelar? Atau apalah gunanya berjibun berjuta-juta kemewahan yang kalian miliki? Kalau tidak ada keimanan di hati kalian, itu bukan santri al-amanah. Semoga 15 atau 10 tahun yang akan datang kita bertemu di ruang yang berbeda, bahkan mungkin dengan gelar yang berbeda. Amin. Seorang pengusaha. Amin. Seorang dokter. Amin. Seorang ulama. Amin. Seorang profesor. Amin. Seorang guru. Amin. Maka tetaplah menjaga akhlak kalian. Hormatilah ustaz-ustazah kalian, karena ustaz-ustazah kalian adalah salah satu kunci kesuksesan kalian. Doa ustaz-ustazah juga selalu menyertai kalian. Doakan mereka, ustaz-ustazah kalian, mudah-mudahan diberikan panjang umur, barokah dalam keluarganya, sehingga ketika kami ustaz-ustazah nanti telah tiada, maka kalianlah yang akan menggantikan kami, kalianlah yang akan memberikan perubahan kepada agama dan kepada negara ini. Anak-anakku, tak lupa pula dari tahun pertama kalian menginjakkan kaki di sekolah ini, pasti dalam pembimbingan kami, dalam kami menemani kalian, mendidik kalian, mendampingi kalian, membimbing kalian, tentulah banyak sekali kesalahan yang barangkali mungkin pernah menyinggung kalian, pernah tersentil perasaan kalian. Saya mewakili ustaz-ustazah di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring doa, semoga kalian selalu sukses. Amin. Dan tetap memegang akhlak mulia. Amin. Anak-anak sekalian, saya pikir itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan saya kembali mengingatkan bahwa akhlak dan akhlak, tolong tetap dijaga itu. Terima kasih. Mengutip, saya tutup sambutan ini dengan mengutip beberapa kata dari penulis kita, Ahi Hafid Bintang. Yang harusnya hari ini sebenarnya dia, saya ingin dia tampil ke depan sebagai salah satu motivasi kita. Siapa tahu ketika dia jadi penulis terbesar nanti kita tidak bisa bertemu dengan dia. Saya kiri, tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak. Maka mohon maaf apabila ada kata-kata yang membuat hati tersentak. Terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.